Nah, ini ada semangat seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas 3, salah satu SD negeri di Ciamplas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini patut ditiru. Ya, walaupun di sebelah kanan wajahnya tumbuh gumpalan daging besar atau tumor, ia tetap sekolah dan menuntut ilmu layaknya anak-anak seusianya yang lain demi meraih cita-cita menjadi seorang guru. Sepintas Imsali Siva terlihat tidak mengalami penyakit apa-apa karena kesakitan yang selama ini dirasakannya mengalahkan semangatnya untuk tetap bertahan hidup dan beraktivitas seperti teman sebayanya. Meski tak seria teman-temannya, putri tunggal dari pasangan Ratna Dewi dan Heriadi ini tidak minder ketika harus bergabung dengan teman-teman sekolahnya. Imsali tetap memperlihatkan semangat tinggi untuk menuntut ilmu demi meraih cita-citanya menjadi seorang guru meski tengah berjuang melawan tumor ganas yang hampir menutup seluruh wajahnya. Imsali pun yakin akan sukses dan bisa lebih baik dari teman-temannya yang lain. Melihat semangat anaknya yang tinggi ini, sang ibu pun dengan telaten membantu mempersiapkan segala kebutuhan Imsali sebelum mengantarkannya ke sekolah. Apalagi guru-guru yang ada juga selalu siap membimbing dan mengajarinya serta memberinya semangat untuk terus mengukir prestasi. Semangat belajarnya bagus, dengan teman-teman tidak minder dia. Semangatnya, teman-temannya juga sama, ke dia tidak mencemoohkan, tidak ada sistem ejek-ejek, tidak. Dia, teman-temannya sangat membantu. Menurut sang ibu, sebenarnya Imsali sempat menjalani operasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Namun karena keterbatasan biaya, kedua orang tua Imsali tidak bisa membayar operasi lanjutan. Ya, harapan mah pengen sembuh aja gitu. Iya, pengen banyak bantuan gitu, pengen sembuh, bukan nama sembuh gitu, cepat sembuh. Ratna pun mengaku selalu bersedih dan kadang menangis tak kala Imsali mengeluhkan sakit akibat benjolan terus membesar. Ratna hanya bisa berharap ada uluran tangan dari pemerintah terkait ataupun donatur yang bisa membantu meringankan beban pengobatan. Yuwono, MNC Media, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.